terlibat dengan penyalahgunaan kuasa. Semua ini adalah kaitan dengan tekanan daripada orang di sekeliling. Komponen kecil ini, individu dan keluarga mempunyai nilai yang besar. Fitrah manusia kalau kita tengok pada sejarah ialah berada dalam keadaan baik, ya, diciptakan sebagai orang yang mempunyai nilai-nilai yang baik. Tetapi kerana sosiologi, ya, tekanan nilai daripada orang lain, akhirnya nilai itu rosak, nilai itu hancur, sehinggakan terlibat dengan rasuah, terlibat dengan penyalahgunaan kuasa. Semua ini adalah kaitan dengan tekanan daripada orang di sekeliling. Jadi bila melihat bahawa isu rasuah, ya, isu rasuah kalau ianya diberikan penekanan, ya, agar semua kembali balik jujur, kembali balik mempunyai integriti dalam nilai. Nilai itu betul-betul dipasakkan, buat itu kerana Allah, buat itu kerana ingin menyumbang nilai kepada masyarakat, membawakan sesuatu perkara itu kerana sesuatu itu berharga, bukan kerana diberi harga tambahan oleh duit, oleh sesuatu ganjaran tambahan. Dengan itu, insyaAllah negara ini akan pulih kembali, ya, yang suatu dahulu, suatu masa dahulu tahun 1957 gemilang, ya, gemilang dengan pejuang-pejuang nilai. Ia makin lama makin hancur karam, dan kalau kita nak selamatkan kapal bagi negara ini di lautan penuh gejolak dan juga ombak ini, sudah tentunya kita perlu kembalikan nilai, dan caranya itu dengan kita melihat isu-isu rasuah dipantras pada setiap lapisan masyarakat. Pertama, dalam belief system Al-Quran terutamanya, ia tidak diterima. Ya, matlamat membuat sesuatu nilai tidak menghalalkan cara itu sendiri. Jadi, tanpa sistem kepercayaan, nilai yang ada, ya, dia boleh berantakan. Tetapi kalau nilai itu diselia dengan sistem kepercayaan, apatah lagi apabila seseorang itu kata bahawa saya akan buat perkara ini jujur depan bos ataupun di belakang bos, depan rakyat, di belakang rakyat, depan mak, belakang mak. Itu menunjukkan apa? Bahawa ia adalah sistem kepercayaan yang tinggi. Ia tidak bergantung kepada manusia untuk memastikan nilai itu dapat dilaksanakan. Jadi sistem kepercayaan ini amat penting. Kalau ianya dapat dipadukan dengan sebaik mungkin, ia mewujudkan integriti di mana jua, tidak mempunyai talam dua tiga muka dalam melaksanakan nilai itu sendiri. Di dalam Al-Quran, antara tiga peranan penting, perkara penting ialah Quran, solat dan juga infak, menolong. Ya, infak ini menderma. Quran, solat, infak ini sebenarnya di dalam tiga perkara ini, Quran mempunyai nilai-nilai yang bagus. Solat ini melatih seseorang itu untuk integriti dari segi masa, dari segi komitmennya kepada Allah sebagai sumber kepercayaan. Dan infak ini maksudnya apa? Memberi, mengutamakan beri berbanding mengutamakan dapat. Pasal semua orang suka dapat, ya, dapat duit, dapat hadiah, dapat, ya. Tetapi diajarkan di dalam Al-Quran ini, tiga perkara ini, ya, banyak-banyak perkara baik yang ada dalam Al-Quran. Tiga perkara ini dikaitkan dengan amalan lan tabur. Istilahnya lan tabur dalam surah Fatir, iaitu tidak mungkin rugi. Sebenarnya aktiviti pembantras rasuah ini adalah aktiviti menegur. Jangan tebuk lubang di dek bawah kapal. Yang kita rasa macam susahlah nak ambil air, kan, nak pergi naik atas, nak kena turun balik baru dapat ambil air. Jadi tebuk bawah sahaja senang nak dapatkan air. Rupa-rupanya ini adalah aktiviti menebuk kapal bagi negara yang sedang karam. Kalau kita tidak tegur, kalau kita tak tegur, bukan orang yang tebuk tu dia yang akan karam. Kita sendiri akan karam di lautan gejolak keadaan sekarang. Dan jika kita committed, kapal kita, negara ini akan meluncur laju, dan insya-Allah kita akan berjaya. Perlu kuat semangat, ya, perlu bersatu padu. Dia tak boleh rasa tak apalah 5 orang tebuk kapal tak apa, kan, yang penting majoriti tak tebuk kapal. Tak boleh, kita kena pantras sampai kosong, ya, sehinggakan orang rasa mengambil rasuah ini adalah sebagai satu jenayah, dia bukan sebagai satu kelebihan.
ia bukan lagi sebagai satu cara nak mendapatkan nafkah ataupun sara hidup untuk keluarga. Dia rasa bangga, dia kaya, nama dia top ranking. Apabila kita banteras, insyaAllah negara ini akan dipenuhi dengan nilai yang akhirnya ranking pertama, integriti di dunia, dan pelabur-pelabur asing pun masuk lebih ramai lagi. Dan lebih daripada itu, barakah daripada langit yang kita akan dapat akan wujud suasana amazing dalam negara ini, sehinggakan hubungan antara kaum, ya, hubungan antara serata masyarakat akan menjadi amat harmoni.